Siap, Bapak Nom. Sekarang di mana motornya? Di bengkel, Om. Bengkelnya di mana? Di situ. Ayo. Kenapa pada rame-rame? Rame itu karena takut kan tadi, Om. Kan saya yang bawa. Dari sana kan emang tadi yang udah pada rame-rame turun. Tadi di sini, tadi di sini, tadi di sana. Suruh balik-balik pada ngapain? Mana? Oh. Siapa? Bengkel mana? Bengkel saya. Ya. Kalau saya nggak buka bengkel, Om. Dia nggak buka bengkel, ya? Iya. Kalau nggak jokin, ya? Ah, wow. Udah kan ketahuan, kan? Ini kalau ngejoki. Di Kampung 200. Kampung 200? Iya. Ngapain main di sini? Kan lagi sama saya, di Margahayu, Om. Blok B. Iya, sampai kemari-mari. Lagi main aja, Om. Biasa kan main di warping gitu-gitu sama anak Om. Yang baru gitu tutup itu, Om. Saya mau balap yang mana, Mas? Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Benar, Om. Saya juga rame-rame buat udah pada turun dari sana. Enggak kasih ya. Enggak mungkin di warung sono tuh enggak mungkin. Pengen nongkrong di warung sini tuh enggak mungkin. Kalau lagi nongkrong di sini enggak mungkin nongkrong di sini. Nah, kita enggak ke sono. Ada cabut-cabut kayak gitu. Saya kira kenapa kan? Saya emang namanya panik kan gini. Salah. Saya pakai buru-buru, Om, kayak motor belok. Wah, kirain gangster atau apa kan. Kenapa pada rame-rame? Rame itu karena takut kan tadi, Om. Kan saya yang bawa. Dari sana kan emang tadi yang udah pada rame-rame turun. Pada balap. Iya, saya tahu deh pasti pada mau balap. Iya, motornya apa? Lihat enggak? Siapa? Motornya? Maaf, itu tadi. Kalau yang ban yang satu, Om. Sama putih ya. Kurang tahu juga. Yang lihat kan Mio itu kan Mio biru. Soalnya trondol, tidak kelihatan. Ya kan turun sendirian, Om. Rame, Om, tadi. Rame banget juga bahannya. Satu doang ya, tadi ngeliat ya? Sama ketemunya di mana? Di belakang. Dari belakang. Saya di belakang ini, Om. Iya, pada sono-sono. Ya udah sih, mungkin berhenti. Saya kaget banget. Lu jujur, benar. Berarti ini motor lu? Iya, kalau ini belum hidup, Om. Kan tadi Om nanya yang putih doang. Saya kira yang mana, Om? Tadi saya soalnya merem. Sekarang di mana motornya? Di bengkel, Om. Bengkelnya di mana? Di situ. Ayo. Ini temen lu ngaku nih mau nonton balap katanya. Saya sih ngikut aja, Pak. Gak tau-tauan saya, Pak. Saya kan dari situ bahan motor banyak. Terus saya kayak mau balap. Saya tadinya mau niatnya mau nonton juga, Pak. Soalnya kan taunya dari sini nih. Kami dari tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota. Saat kami melintas di Jalan Pengasinan, kami melihat ada beberapa kendaraan bermotor yang kami duga akan melaksanakan aksi balap liar. Kami pun melakukan pengejaran dan mengamankan beberapa pengendara tersebut. Saat kami melakukan pemeriksaan dan dia mengakui kalau dia mau menonton aksi balap liar tersebut. Selanjutnya mereka kami bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diminta keterangan lebih lanjut.